Biar lebih semangat lagi, kita minta dari UI Watch, dan kita sudah hadirkan Bang Taufik Bahauddin, sudah gagah itu dengan seragam kuningnya, sudah siap menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch hanya akan mengangkat dari salah satu aspek yang memang merupakan kompetensi yang kebetulan saya geluti, yaitu dari aspek perencanaan. Jadi, kalau dari aspek perencanaan, bagaimana akan memindahkan ibu kota, kok putusannya reaktif? Itu nggak bisa, mindahin ibu kota bukan mindahin meja dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini mikir yang nggak beres. Jadi, saya nggak bahas aspek lain, saya nggak menguasai. Jadi sebetulnya kalau begini berpikir, di demen aja nggak akan jalan juga, nggak usah diributin, di demen ini nggak jalan. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang, kegiatan, ada budaya, itu nggak ada di otak dia. Nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus. Harus sekian tahun rencana, ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga, bukan nggak ada rencana, otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah, kok lingkungannya menengwai. Sehingga kalau guyonan, saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Saya kirim pesan buat Pak Profesor Sutikno, Anda the real academician. Kok menang lagi Pak Tikno? Pak Tikno, Anda kok diem aja bagaimana? Itu kan ide yang gak bener itu. Buat teman-teman saya di kampus, jaket kuning, kok Anda diem aja sih? Tuh kampus, UI, UGM, kok diem aja, ini nggak benar, dia omongin. Nggak usah ngomong aspek saya, nggak ngerti hukum lah, bukan. Tapi dari aspek perencanaan aja sudah nggak benar. Kok diributin? Kok didiemin? Jadi saya mulai berpikir, ada apa ya? Dan ini bukan sekali ada pola yang Jokowi bikin. Apa polanya? Bikin kacau balau dan merusak. Ada pola. Saya nggak mau kejebak kasus per kasus. Saya tidak mau terjebak bicara simptoma. Apa pola yang dipakai? Bikin kacau negeri ini, bikin rusak negeri ini. Mana ada mau pindah ibu kota begitu gede, anggarannya dipikirin nggak? Itu planning namanya. Siapa yang bisa? Saya bingung, bukan bingung, lucu aja. Dua pimpinannya mundur karena nggak digaji sebelah dulu. Lah, ini kan mendasar. Jadi saya bilang ini bagaimana sih? Bukan Jokowi, kalau dia setelah saya tahu otaknya nggak nyampe. Lingkungannya. Itu yang saya jadi nggak ngerti, kok nularnya cepat bener. Halo teman-teman di kampus yang masih aktif, saya udah alumni. Kok Anda diam aja nggak malu? Kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa, saya malu saya. Ngajarin apa nih planning? Saya ngomong pasal planning aja lah. Jadi dari aspek, nah sehingga saya mikir nih ada apa polanya, kalau berbohong udahlah itu karakter ya, dari mobil udah lebih itu udah bawaan bayi. Sehingga saya mengatakan apa yang disampaikan riset oleh teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk mengenai bangkitnya PKI gaya baru, saya ulangi lagi, November tahun 2016 betul. PKI kayak baru bermain semua. Jokowi bego, cuman pinter dipakai buat ngacak-ngacak. DPR kenapa diem? Kudeta konstitusional. Kenapa lembaga-lembaga yang diem? Kudeta konstitusional. Kenapa kampus diem? Kudeta konstitusional. Ini contoh. Anda percaya? Alhamdulillah. Enggak percaya? Lihat nanti. Ini riset. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk kali teman saya paparan terbuka di publik? Ini PKI gaya baru. Saya nggak ngomong oligarki, saya nggak ngomong Taipan, enggak, ini PKI baru. Dia nyusup, karena yang nyusup masuk ke grupnya Prabowo itu apa itu? PRD bukan? PRD kan? Nah, mulai nyusup, silakan, nggak apa-apa, saya cuma nonton aja. Jadi gampang ngelihatnya,
Kalau kita cuma mau ngomong, silakan konstitusional. Lembaga konstitusi sudah dikudeta. Ini Jaksa Agung ngelawan, wah ini melawan skenario yang ada. Tolong dicek. Ada Densus ngaco-ngaco di Kejaksaan Agung dari Cipete. Ada tindakan? Nggak ada. Kudeta konstitusional. Tolong ditanya pada diri kita. Kok kejadian begini ya? Kok diem aja ya? Itu yang saya sebut dengan permainan PKI gaya baru. Kenapa gaya baru? Jangan pakai mindset PKI zaman dulu. Dia nggak muncul ke permukaan, nggak sibuk rekrut anggota. Dia pakai orang-orang yang bukan PKI kok. Kita kalau nggak kebentur, kepentok, orang itu berat, gue PKI, kita nggak bilang, oh, itu PKI. Nggak ada PKI, aman, silakan. PKI-nya mana? Tolong kasih lihat saya. Hah? Kalau saya kebetulan belajar beginian, itu ada namanya yang level of thinking dari orang. Kalau nggak level kita sekarang, mayoritas itu kalau nggak kebentur, dia nggak percaya. Tahu tapi nggak percaya, silakan. Jadi saya kembali mengatakan, nggak usah banyak macam-macam lah ya. Dari aspek disiplin ilmu yang namanya perencanaan aja, di demand aja nggak jalan itu. Di demand aja. Jatuh sendiri lah. Jatuh sendiri. Kenapa Jokowi? Lah orang yang bego, emang mau ngacak-ngacak. Di otaknya apa? Saya kenal beliau terus. Di otaknya apa? Dia ingin jadi presiden, meninggalkan legasi. Pindah di ibu kota, ini. Otaknya nggak nyampe ya, mikir cuma segitu. Mobil SMK aja dengan Gagah Perkasa udah. Kalau saya sih nggak heran deh, emang segitu kok. Yang saya heran, kok DPR menang wae, kampus diem aja, yang lain diem-diem, tuh KSP ngapain? Halo Seknek, dari guru besar yang lain, halo teman-teman dari kampus saya yang terlibat di permintaan Anda, kok anti-anteng nggak malu, nggak merasa terganggu profesi Anda? Atau cuannya gede? Wallahu alam, saya nggak nuduh. Barangkali itu saya ingatkan ke publik, saya ngomong panjang lebar, didiemin aja, dia bakal tengkurap sendiri. Ya. Nah, kalau ada bilang, kita harus konstitusional, silakan. Kalau semua sudah dikudeta, silakan konstitusional. Anda akan jadi jenaka dan lucu, itu bagian orang yang kebawa ketularan goblok. Apa? Cuman people power. Jadi jangan ngomong structure lah ya. Itu aja saya pesan. Jadi kalau nggak percaya lihat, dia diamin aja anggaran dari mana, apa PPN udah nggak ada tiba-tiba, nggak ada perencanaan, nggak percaya kita lihat nanti. Kita udah ngomong, didiamin sampai kita ketawain, dia tenggorok sendiri, sampai kita ketawain aja. Jadi kalau mau dihajar Jokowi percuma, otaknya kebo nggak nyampe. DPR tolong ditanya, saya tahu betul beliau. Dia personal approach-nya jago, lihai, tapi jangan ngomong strategik, enggak ada di kepalanya. Itu aja yang sampaikan dari gue, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.